الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, dalam kesempatan pagi hari ini di tempat yang mubarak di Masjid As-Siddiq, kita akan mulai pembahasan dari kajian rutin insyaallah dari pembahasan kitab, salah satu kitab dari kitab-kitab karangan Ibnul Qayyim rahimahullah. Kitab yang dikarang oleh ulama sekitar kurun ke-7, 700 Hijriah. Beliau dikenal dengan Imam Muhaddits Al-Faqih Al-Mufassir Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Az-Zura'i Ad-Dimashqi Al-Hambali, dan dikenal dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau terkenal juga dengan Tabibul Qalb, dikenal dengan dokter hati. Sehingga pilihan kitab yang akan kita bahas di sini, yaitu penyakit hati dan obatnya, sangat cocok sebagaimana yang ditentukan oleh ibu-ibu dengan kitab Ada Wadawa, penyakit dan obatnya, atau juga dengan kitab yang sama yaitu Al-Jawab Al-Kafi, Al-Jawabul Kafi. Dan kitab semacam ini adalah kitab yang perlu dibahas oleh kaum muslimin muslimat, kitab yang kita berada di zaman kaum muslimin muslimat dan manusia pada keumumannya sedang dalam keadaan krisis akhlak, sedang dalam keadaan sejauh-jauhnya zaman setelah Nabi SAW, sedang dalam keadaan sebesar-besarnya pengaruh dunia maya dan jauhnya dari peradaban sebaik-baik manusia, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Nabi sebaik-baik manusia, sebaik Nabi, sebaik Rasul, dan mereka berada di sebaik-baiknya zaman. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr, ya. Dan Allah bersumpah dengan Al-Asr. Dari 6 tafsiran Al-Asr di sini, di antaranya adalah Allah bersumpah dengan sebaik-baik masa, yaitu masanya Nabi SAW bersama para sahabatnya. Kitab ini dikarang sebagai terapi dari Ibnul Qayyim rahimahullah untuk mengobati jiwa manusia, untuk mengobati racun yang ada di jiwa manusia dari penyakit hati. Beliau menyebutkan obat-obat, penjelasan obat-obat yang sudah mujarab, yang menyelamatkan manusia dari penyakit hati ini. Obat yang paling utama adalah Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Penyakit hati dibagi menjadi dua, sebagaimana dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilussalihat wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bissabr. Ya. Dalam ayat terakhir surat Al-Asr ini coba kita perhatikan, wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bissabr. Di sini Allah sebutkan
bahwasanya manusia betul-betul dalam keadaan sangat merugi sekali. Pertama, yang menunjukkan penekanan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah demi masa wal asr. Ada yang mengatakan al asr yaitu sepanjang masa, Allah bersumpah dengan masa, semua masa. Ada yang menafsirkan al asr di sini adalah Allah bersumpah dengan waktu asar. Ada yang menafsirkan al asr di sini adalah sebaik-baik waktu sepanjang zaman, yaitu zamannya Nabi bersama para sahabatnya. Allah bersumpah. Ya. Sumpah ini menunjukkan apa? Penekanan. Gak akan seseorang bersumpah kecuali apa? Setelahnya akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting sekali. Wal asr, innal insana. Sesungguhnya manusia betul-betul. Inna di sini sesungguhnya juga merupakan penekanan yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafi khusr. Ya. La di sini namanya lam muzahlaqah. Yang artinya hukum asalnya li'anna. Tapi la di sini pindah ke belakang. Innal insana lafi. Maknanya juga menunjukkan penekanan. Ya. Illal ladzina, ya. Yang keempat, penekanan keempat. Jadi pertama Allah bersumpah, kemudian ada huruf inna menekankan, kemudian ada lam muzahlaqah menekankan, kemudian ada pengecualian, huruf pengecualian illa. Menunjukkan apa? Kalau bahasa Indonesianya kita artikan benar-benar manusia berada dalam kerugian, amat sangat merugi sekali, kecuali empat orang. Illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Beriman dengan benar, dengan ilmu. Illal ladina amanu wa amilu salihat, kemudian beramal dengan ilmu yang dia punya. Beramal dengan ilmu yang dia punya. Kemudian illal ladina amanu wa amilu salihat, yang berikutnya wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Dua hal yang perkara ini, terakhir ini adalah obat penyakit hati. Wa tawasaw bil haq. Penyakit hati yang pertama adalah syubhat, kerancuan dalam beragama, kerancuan dalam memahami agama. Sehingga apa? Wa tawasaw bil haq, agar apa? Saling menasihati dalam perkara al-haq. Apa itu al-haq? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Haq adalah Al-Yaqin. Al-Yaqin adalah Al-Quran dan Sunnah. Ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah Al-Yaqin. Gak diragukan lagi. Kalaupun ilmu matematika dikatakan ilmu yakin, itu masih diragukan, masih ada salahnya. Tapi ilmu qala Allah wa qala Rasulullah, yaitu ilmu yang haqqul yaqin, betul-betul yakin, gak diragukan lagi. Pasti kita harus meyakini kebenarannya. Maka ilmu yaitu penyakit hati berupa syubhat, kerancuan, diobati dengan apa? Al-Quran wa As-Sunnah. Ya. Ini Ibnu Qayyim nanti akan menyebutkan di sini, ya, dalilnya Al-Quran, As-Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Hakikatnya obat hati. Kemudian penyakit hati yang kedua, wa tawasaw bis-sabr. Penyakit hati berupa syahwat. Syahwat. Dan syahwat ini diobati dengan apa? As-sabr, kesabaran. Kalau penyakit hati yang pertama syubhat, diobati dengan al-haq, wa tawasaw bil haq, yaitu Al-Quran wa sunnah, al-yaqin. Adapun penyakit hati berupa syahwat, itu diobati dengan sabr, kesabaran. Ya. Dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala, dia mengatakan katsiru minad du'at inzalaku laisa bisababi asyubhat walakin bisababi asyahwat. Kata beliau rahimahullah, banyak sekali para dai tergelincir mereka, urusan dakwah mereka bukan karena apa? Kerancuan dalam agama. Tapi mereka banyak tergelincir karena syahwat. Hati-hati. Ini dai. Dai punya masya Allah
menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ya, dihadapkan dengan umat berdakwah, tapi banyak para dai tergelincir bukan karena kerancuan agama. Ternyata syahwat lebih membahayakan. Ternyata syahwat bisa banyak menggelincirkan mereka. Dari syahwat apa? Syahwat kedudukan. Semakin banyak orang yang ikut, fitnah bagi dia. Semakin banyak orang yang mengemari dia, fitnah bagi dia. Semakin tinggi kedudukan dia, fitnah bagi dia. Ya. Semakin dunia dihamparkan kepada dia, fitnah bagi dia. Subhanallah, ini penyakit hati. Ya. Jangankan para dai di zaman sekarang, Sa'id bin al-Musayyib, pemimpin para tabi'in yang menikah dengan putrinya Abu Hurairah. Sa'id bin al-Musayyib dijuluki apa? Sayyidut tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Ya. Sa'id bin al-Musayyib ini pernah berkata, berwasiat, "Lau i'tamanuni ala kadza wa kadza min adh-dhahab aw min al-amwal, lawajatumuni fi nafsi aminah. Walau i'tamanuni ala imra'ati sauda, lama wajatumuni fi nafsi aminah." Kata dia, seandainya kalian titipkan kepada saya segudang emas, segudang harta, niscaya kalian akan bisa mendapati diri saya orang yang amanah. Tapi kalau kalian titipkan kepada saya seorang wanita, budak hitam legam, niscaya sekali kalian gak akan bisa mendapati diri saya amanah. Fitnah wanita, ya, fitnah harta, ya, dan fitnah-fitnah yang lainnya. Fitnah wanita adalah fitnah yang paling dahsyat. Intinya di sini, syahwat manusia, baik kepada harta, kepada manusia, ya, dari terhadap manusia, baik harta atau wanita, ini banyak menjerumuskan orang, sekalipun orang itu penuntut ilmu, sekalipun seseorang itu seorang dai, apalagi yang bukan dai, apalagi yang bukan penuntut ilmu, apalagi yang bukan Al-Quran, tetapi semuanya itu apa? Kembali kepada ketakwaan kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling dimuliakan di sisi Allah, mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa. Nah, bukan kembali kepada kedudukan, tapi kembali kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Qayyim ini, beliau termasuk ulama yang lahir pada tahun 691 Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun 751 Hijriah. Umur-umur beliau dipenuhi dengan keberkahan ilmu. Dengan sekian banyak kitab beliau, di antaranya kitab beliau yang terkenal adalah kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, yang sering kita bahas dalam pembahasan Tibbun Nabawi pada jilid keempatnya. Yang beliau karang kitab ini, 6 jilid ini di zaman kita, adapun 6 jilid di masa lalu, tentunya kitabnya tebal, kertasnya tebal, tulisannya besar-besar dengan tinta seadanya, ya. Adapun sekarang hanya jadi 6 jilid. Dan kitab ini beliau karang hanya dalam proses perjalanan, bukan berdiam diri tinggal di rumah mencatat, tapi dalam perjalanan beliau, beliau bisa mengarang kitab 6 jilid atau 5 jilid sebagainya, atau di masa lalu bisa berjilid-jilid, ya. Nah, dipenuhi waktu beliau dengan keberkahan. Ini ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, ya, umur kita pendek. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ummati mu'ammarun baina 60 wa 70. Umatku ini diberikan umur antara 60 sampai 70 tahun. Umur kita pendek. Kalau ada lebih dari 70 tahun, apakah itu bonus? Perlu dirinci. Kalau di atas 60 tahun, 70 tahun, semakin taat kepada Allah, itu bonus. Kalau semakin dia berbuat maksiat, semakin menelantarkan waktu yang dia punya, kesehatan yang ada pada dia, itu bukan bonus, tapi istidraj. Dibiarkan umurnya tambah panjang untuk apa? Semakin banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umur yang pendek ini
harus kita penuhi dengan keberkahan. Umur kita enggak seperti umur umat di masa lalu. Nabi Nuh alaihi salam umurnya ketika berdakwah 950 tahun. Disebutkan dalam sebagian riwayat umurnya Nuh alaihi salam totalnya 1500 tahun. Ketika dakwah saja 950 tahun. Penuh dengan keberkahan. Adapun kita, umur kita hanya pendek. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat umurnya 63 tahun. Kemudian dipegang khilafah oleh Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun, Abu Bakar meninggal umurnya 63 tahun. Kemudian dipegang kekhilafahan, khilafah berikutnya dipegang oleh Umar bin Al-Khattab selama 12 tahun 6 bulan dan Umar juga meninggal umur 63 tahun. Mereka bertiga ini meninggal umurnya 63 tahun. Ya, sebentar di dunia, tetapi mereka di alam barzakh berdekatan umur mereka. Sekarang di alam barzakh sudah sekitar 1420 tahun. Ya, pendek di dunia, tetapi di alam barzakh mereka merasakan nikmatnya, ya, muqaddimatul akhirah. Ya. Belum lagi nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti umur kita 50 alfa sanah, 50 ribu tahun. Ya, belum lagi setelah lewat siratal mustaqim. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ada yang masuk neraka dahulu baru masuk surga. Ya. Nah, maka jangan dilewatkan keberkahan umur, ya, yang pendek ini untuk dipenuhi dengan apa? Dengan hal-hal yang bermanfaat. Ibu-ibu duduk di sini, masya Allah, pahalanya banyak. Ya, sampai-sampai semut di lubangnya memintakan ampun kepada Allah, orang yang menuntut ilmu. Sampai-sampai lautan di lautan, hewan-hewan di laut memintakan ampun kepada Allah bagi mereka yang menuntut ilmu. Ya, sampai-sampai malaikat ikut mengepakkan sayapnya ridha dengan apa yang diperbuat oleh penuntut ilmu. Ya, ini amal jariah. Amal jariah, apalagi ibu-ibu apa dapat ilmu kemudian apa? Mendakwahkan kepada orang-orang sekitarnya. Dan umur yang pendek ini jangan dilewatkan dari kesehatan kita, dari waktu luang kita. Disebutkan oleh Syekh Uthman Khamis hafizahullah, melihat kebiasaan gurunya yaitu Syekh Ibn Baz, ya, kebiasaan gurunya ini yang gurunya buta, matanya buta, bibirnya ini gak pernah diem, selalu dibasahi dengan zikir dan istighfar. Syekh Ibn Baz gak disibukkan dengan ghibah, menggunjing saudaranya, mencari aib saudaranya, enggak. Sibuk dengan zikir. Matanya buta tapi bibirnya terus komat kamit, isinya zikir. Ya, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah. Terus dipenuhi zikir. Satu ketika kebiasaan beliau, kalau ada muridnya bertanya, beliau membiasakan surbannya ini digigitkan ke giginya. Surbannya digigitkan ke giginya. Ternyata apa tujuannya? Biar bibirnya berhenti komat kamit. Ya. Kenapa? Karena ada muridnya bertanya, biar dia bisa dengar, konsentrasi mendengarkan pertanyaan muridnya. Ya subhanallah. Ya. Ini semua ini untuk apa? Untuk mentazkiyah hati kita. Orang kalau hatinya keras, biasanya dia jarang zikir. Mudah marah. Ya, mudah marah, jarang dikir, suka bermusuhan, suka melempar ain, pandangan yang berbahaya, suka berbuat hasad kepada saudaranya. Ini saatnya apa? Diperbaiki hati kita semua. Ya, masing-masing kita nggak ada yang menjamin hati kita selamat. Hati, kondisi hati dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hati yang sehat, hatinya orang mukmin, yang sibuk dengan zikrullah, sibuk dengan ibadah. Yang kedua, hatinya orang sakit, orang muslim tapi sibuk dengan maksiat, lalai dari zikrullah, ya, dan menjerumuskan dirinya pada hal-hal yang membahayakan keimanan dia. Hatinya orang yang sakit. Hatinya orang yang mati adalah hati-hatinya
orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hatinya orang kafir. Dan perlu diketahui, semakin hati Anda sehat, Allah akan semakin cinta kepada Anda. Dan wujud cintanya Allah kepada Anda adalah Allah akan berikan cobaan-cobaan, difitnah, dimunculkan masalah-masalah, musibah-musibah bagi kita. Itu menunjukkan alamat kecintaan Allah. Sebagaimana sabda Nabi, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah subhanahu wa ta'ala jika mencintai satu kaum, Allah pasti akan memberikan cobaan pada mereka. Ya, ingat, kalau ada musibah, kita jangan sampai suudon sama Allah. Selalu husnudon dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi 3 hari sebelum wafatnya, Nabi berwasiat. Apa kata Nabi? La yamutanna ahadukum, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhon billah. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal kecuali selalu dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada takdir buruk, sama sekali jangan pernah mencela takdir. Sama sekali jangan pernah, kenapa Allah memberikan musibah kepada saya, sakit kepada saya, kepada kenapa, enggak kepada yang lainnya. Jangan. Ya. Sesungguhnya takdir buruk ini, itu adalah untuk menggugurkan dosa kita. Takdir buruk itu hanya di sisi manusia. Di sisi Allah, semuanya Allah menginginkan kebaikan. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kalian mengira sesuatu yang jelek itu bagi kalian jelek, padahal Allah itu menginginkan musibah itu adalah kebaikan untuk kalian. Kullu hadullahi zain. Semua Allah, apa yang Allah berikan kepada kita itu semuanya baik. Ya. Semuanya baik dari musibah-musibah yang Allah timpakan kepada kita. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad atau dalam kitabnya Tibbun Nabawi mengatakan, ya, bahwasanya takdir buruk itu layaknya as-sibah, layaknya binatang buas. Binatang buas gak akan mau makan bangkai. Binatang buas akan mencari sasarannya, targetnya dari yang segar-segar. Demikian takdir buruk dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dicari bukanlah orang-orang yang hatinya sudah mati, hatinya yang sakit-sakitan, tapi takdir buruk dari Allah subhanahu wa ta'ala mengincar siapa? Mengincar orang yang hatinya sehat, mukmin, yang hatinya bersih, yang hatinya kuat. Sebagaimana binatang buas akan mengincar apa? Akan mengincar hewan-hewan yang segar, target yang segar. Ya, ada satu hewan namanya dalam bahasa Arabnya sakr, as-sakr. Sakr ini, ya, dia ini termasuk jenis dari burung elang. Sayapnya sebelah kanan sekitar 1 meter sampai 1,5 meter. Sayapnya sebelah kiri 1,5 meter, 1 sampai 1,5 meter. Kebayang bagaimana porsi tubuhnya, postur tubuhnya, badannya, bagaimana ketika terbang begitu gagahnya. Ini binatang buas, sokker. Sokker ini sasarannya apa? Kambing-kambing liar di atas gunung. Ya, atau rusa yang mereka liar yang tinggal di dalam goa-goa. Dan sokker ini terbang tinggi. Dia akan mengincar. Mengincar siapa? Mengincar hewan yang segar ini. Ketika diincar dari atas, langsung dia nyerang, terbang, mendekati hewan-hewan ini. Dipeganglah tanduk hewan ini dengan cengkramnya dia yang sangat besar dan kuat. Ketika sudah dicengkram, dipegang, dibawa terbang oleh sokker ini, kemudian apa yang dia lakukan? Dilemparkan ke tebing dengan keras, dihantamkan, kemudian dilepaskan cengkraman tadi. Apa tujuannya dia? Tujuan dia setelah dilemparkan, dibikin dia cacat, jatuh dari tebing yang tinggi sampai bawah, didapati apa?
hewan target dia sudah tidak bisa jalan, kaki-kakinya sudah patah. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia mendekat, kemudian hewan yang sudah cacat ini tadi dibalikkan tubuhnya, dadanya di atas, langsung dicabik-cabik jantungnya. Yang dimakan hanya jantungnya. Kemudian dia tinggal begitu saja. Tinggal hewan-hewan serigala, ya, dan hewan-hewan yang lainnya, hiena, makan bangkai ini. Dia hanya makan jantung. Demikian takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala, yang dicari adalah orang yang jantungnya, hatinya sehat. Makanya kita mau menerapi hati kita biar tetap sehat. Naam. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah termasuk salah satu murid senior Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau belajar duduk dengan gurunya sekitar 16 tahun. Ya, 16 tahun ibu-ibu. Sudah pintar bahasa Arab, hafal Al-Qur'an, belajar sama gurunya 16 tahun. Lah kita-kita orang Indonesia, ya, baru belajar menuntut ke gurunya, belum bisa bahasa Arab, baru 4 tahun pulang-pulang sudah Masya Allah dakwah kemana-mana. Ya, sudah Masya Allah, baru ilmunya sedikit gara-gara media maya jadi viral. Ya, padahal masih banyak orang-orang yang gak viral, ilmunya lebih mahir daripada kita orang, cuma gak diviralkan. Ya, ini apa? Terapi hati untuk kita semua. Ya, ini Ibnu Qayyim 16 tahun duduk. Demikian duduk itu sebagaimana kata Imam Syafi'i, butuh kesabaran, butuh waktu, butuh guru, butuh harta, ya, mulazamah itu butuh waktu dan pengorbanan, ya, butuh kecerdasan juga dibutuhkan, ya. Nah, dan juga di antara ulama yang lainnya seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar berguru kepada gurunya Ibnu Daqiqil Id 20 tahun. Lah ini ulama di masa lalu, enggak seperti kita. Kita sekarang Masya Allah nikmatnya, ya, kajian Masya Allah ada kamera, ada mikrofon. Yang duduk di belakang di pojok enggak masalah, karena sudah ada mikrofon, ya, karpetnya empuk, ada AC-nya Masya Allah, ya. Kemudian kalau yang hadir banyak, karena apa? Karena ada WA, ya. Datang dari penjuru daerah, karena ada WA. Datang banyak karena apa? Kendaraannya enak, ada jalan tol lagi. Di masa lalu, biar kita lebih semangat, di masa lalu kalau ada yang hadir 30 ribu, 20 ribu, kita sangat heran. Zaman sekarang gak usah heran. Kenapa di masa lalu heran? Gak ada internet, gak ada WA. Jalan kaki seperti Imam Ahmad dari Irak berjalan ke Yaman, jalan kaki. Ya, zaman sekarang mobil Masya Allah. Ya, kemudian di masa lalu gak ada mikrofon. Jadi mereka kalau mau hadir duduk di paling depan, jam 2 malam, jam 1 malam sudah stay di masjid untuk mendapatkan majelis paling depan setelah sholat fajar. Ngantri di depan, karena depan paling jelas. Sekarang ada mikrofon, gak apa-apalah bersandar di belakang. Ya, kan masih jelas. Di masa lalu, ini paling depan baru jelas. Kalau yang hadir 30 ribu, kebayang gak 30 ribu? Ini 30 ribu yang hadir. Gimana mau dengar suara syekhnya bicara? Zaman lalu, yang dibahas bukan kayak kita. Penyakit hati di antara ini dan itu. Zaman lalu bukan ini yang dibahas. Zaman lalu, qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, qala hadatsana Muhammad bin Al-Muthanna, qala hadatsana Muhammad bin Bashar. Ini ilmu hadis yang dibahas. Dicatat. Kalau enggak dengar gimana? Bisa jadi yang di belakang, qala hadatsana fulan. Belakang lagi, qala hadatsana fulan. Sampai ke belakang yang 30 ribu itu. Ya. Nikmatnya duduknya gak ada karpet seperti kita. Duduknya di bawah terik matahari. Duduknya kepanasan mereka. Tapi mereka sabar. Ya. Ini kehidupan mereka. Dengan sedikitnya fasilitas, keberkahan justru pada mereka. Dengan banyaknya fasilitas,
kita sedikit berkah. Kitab terjemah banyak, WA ilmu banyak, kajian di mana-mana, tapi yang beramal sedikit. Inilah alamat tanda hari kiamat. Banyak fasilitas ilmu, banyak kitab, tapi apa? Yang beramal sedikit. Nah, dan Ibnu Qayyim rahimahullah termasuk murid seniornya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Juga yang terkenal muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah Imam Adz-Dzahabi. Ya, juga Ibnu Katsir. Ya. Nah, mereka terkenal juga Ibnu Rajab. Empat orang ini sangat menonjol. Ya, dari murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan kebiasaan para ulama menasihatkan kepada para muridnya di zaman kita, termasuk guru-guru kami menasihatkan, kalau kalian mau ngajar, biasakan kalian mengkhatamkan kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim rahimahullah. Kenapa demikian? Kalau kita baca kitab mereka, seperti apa? Kita sedang berjalan di atas lautan, lautan ilmu. Ya, gak ada puas-puasnya, ingin terus membaca, terus mendalami dan mendalami, saking asyiknya. Ya, saking asyiknya. Sampai seorang salaf dikatakan, "Ya fulan, kenapa kamu jarang keluar dari rumah kamu?" Apa kata dia? "Bagaimana saya mau keluar rumah saya kalau di rumah saya sedang berkumpul dengan sahabat." Apa maksudnya? Di rumahnya itu banyak kitab. Pekerjaannya hanya baca kitab terus. Ya, itu kenikmatan dia, ruh bagi dia. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau ini direkomendasi oleh para ulama-ulama yang lainnya. Ya. Seperti Al-Hafidz Adz-Dzahabi yang sezaman dia di zamannya, sama-sama murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Bahwasanya Imam Adz-Dzahabi merekomendasi beliau tentang ilmu hadisnya, tentang beliau disibukkan dengan ilmu fikihnya, dan beliau juga disibukkan dengan tulisan-tulisan kitabnya. Ya. Dan juga Al-Qadhi Burhanuddin Az-Zara'i juga merekomendasi beliau. Al-Hafidh Ibn Rajab juga merekomendasi beliau. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab, "La ra'aitu awsa' minhu ilman wa la a'rifu bi ma'ani al-Qur'an wa sunnah wa haqa'iq al-iman minhu wa laysa huwa al-ma'sum walakin lam ara fi ma'nahu mithlah." Kata beliau, "Aku tidak melihat orang yang ilmunya lebih luas daripada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kitab yang kita baca, pengarang kitab yang kita baca. Dan aku tidak mengetahui orang yang paling faham makna-makna Al-Quran dan sunnah dari hakikatnya dan hakikat keimanan selain dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dia bukanlah maksum, dia tidaklah terbebas dari kesalahan-kesalahan, tapi aku melihat tidak ada orang yang semisal dia di zamannya." Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini di antara rekomendasi dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan karangan beliau sangat banyak. Beliau mengarang sekian banyak kitab, dipenuhi dengan karangan-karangan kehidupan beliau. Naik keledai, kiri kanannya kitab. Ya. Dia tulis dari hafalannya, dari guru-gurunya. Nah. Dan juga beliau ini sampai sebelum wafatnya beliau melihat mimpi yang sangat indah, yaitu mimpi bertemu dengan gurunya yang setia bersama dia, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam mimpi beliau, beliau bertemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bertanya tentang kedudukan dia, kedudukan Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan Syekhul Islam memberikan isyarat bahwasanya dia
termasuk orang yang paling besar. Ibnul Qayyim adalah muridnya Syekhul Islam ini, termasuk orang yang paling besar dari pembesar-pembesar pemuka agama. Ya. Kata dalam mimpinya, Ibnu Taimiyah berkata, "Wa anta kitta tulhiqu bina walakin anta al-an fi tabaqati Ibnu Khuzaimah, fi tabaqati Ibnu Khuzaimah." Kata Syekhul Islam dalam mimpinya Ibnu Qayyim, coba mimpinya begitu detail sekali, menunjukkan ini mimpi isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Detail sekali. Apa katanya gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Adapun engkau, kedudukan kamu wahai Ibnu Qayyim hampir mendekati kedudukan kami. Dan kamu sekarang, kedudukan kamu sekarang adalah pada kedudukan Ibnu Khuzaimah." Ya, Ibnu Khuzaimah. Nah, ini sekilas tentang mukaddimah tentang kitab ini dan sekaligus dari pengarang kitab. Kemudian kita baca dari mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Dan dengannya, dengan nama Allah, kami minta tolong. Bismillah, ini jangan dilewatkan. Mau makan, baca bismillah. Penting. Artinya ba itu apa? Ba jangan diartikan hanya kita fahami dengan nama Allah, lewat begitu saja. Jangan. Dengan nama Allah Anda mau ngapain? Di sini ada yang dimaukan. Ba di sini lil isti'anah. Ba di sini artinya apa? Ba untuk minta pertolongan kepada Allah. Jadi dengan nama Allah, misalkan kita mau baca kitab, dengan nama Allah saya mau baca kitab, mau mengajarkan kepada umat. Kalau mau makan juga demikian, yang dibaca yang sunnah bismillah, enggak ada yang lainnya. Jangan sebelum makan bismillahirrahmanirrahim atau yang selainnya. Cukup bismillah. Ya, sebagaimana datang dari Nabi, ya gulam, samillah. Menunjukkan itu lafadznya cukup bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim atau yang selainnya. Ya. Artinya apa? Kalau baca bismillah, dengan nama Allah saya mau makan. Dengan nama Allah apa? Saya minta tolong. Minta apa? Isti'anah, minta tolong kepada Allah. Makanya sini pengarang menulis apa? Wa bihi nasta'in. Dengan nama Allah kami minta tolong. Coba. Sebelumnya ibu-ibu, bapak, kalau Anda membaca kitab, belajar satu kitab yang tebelnya kayak gini, saya enggak jamin setahun selesai. Ya. Sebulan sekali lagi. Faham juga belum tentu faham nanti. Ya. Jadi yang penting istiqomah. Syekh Al-Albani pernah menyebutkan, kalau kita beribadah dalam satu ibadah, jadilah seperti sulhafah, jadilah seperti penyu. Ini ada jalan yang lurus. Penyu itu berjalan, ngejar target, tujuannya yang gak tahu di mana tujuannya, berapa kilo lagi, gak paham penyunya itu. Yang penting penyunya berjalan pelan-pelan. Yang penting dia tetap jalan pelan, istiqamah. Walaupun enggak tahu tujuannya di mana, matinya sampai kapan, walaupun akhirnya dia akhirnya penyu ini mati di tengah jalan belum sampai tujuan. Enggak apa-apa. Anda kalau baca kitab ibadah, istiqamah di atas ibadah, jadi seperti penyu aja, santai aja dinikmati. Yang penting faham. Enggak usah kejar target selesai tapi enggak faham. Jalan pelan walaupun akhirnya kita diwafatkan dalam keadaan kita belum menyelesaikan kitab ini. Ya. Nah. Dan di sini ketika baca bismillah ada kandungan apa tadi? Isti'anah, minta tolong. Bismillahi akul. Dengan nama Allah saya minta tolong, saya mau makan. Penting sehingga makan dimudahkan, enggak tersedak. Ketika makan juga biar apa? Menimbulkan kekuatan, kesehatan, bermanfaat, berkah dari makanan ini. Ketika makan, biar apa? Biar setan gak ikut makan bersama kita. Ya, sebagaimana Nabi melihat seorang sahabat yang makan tinggal satu suap atau dua suap. Apa kata Nabi? Hal samait, kamu sudah baca bismillah. Apa kata sahabat ini? Lamma ya Rasulullah.
aku belum baca bismillah ya Rasulullah. Qul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bacalah bismillah pada awalnya dan pada akhirnya. Ketika apa? Lupa baca bismillah. Kemudian Rasulullah tertawa. Ya Rasulullah, ma'at hakak ya Rasulullah. Apa yang bikin kau tertawa ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Sesungguhnya setan muntah setelah kamu baca bismillah barusan. Berarti apa? Kalau enggak baca bismillah, setan ikut makan sama kita. Penting baca bismillah. Begitu pula ketika keluar rumah, baca bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwata illa billah. Tambahin naik kendaraan, mau pesawat, mau mobil, mau motor, mau becak, baca doa. Ya subhanalladzi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Biar setan enggak ikut nunggang sama kita. Enggak ikut naik kendaraan sama kita. Baca bismillah. Begitu pula ketika masuk rumah, baca bismillah. Doa masuk rumah apa? Bismillahi assalamualaikum. Kalau di rumah ada orang. Kalau di rumah enggak ada orang, bismillahi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Apa kata setan? Celaka. Malam ini kita enggak dapat tempat tinggal, malam ini kita enggak dapat tempat apa, enggak dapat makan malam. Ini setan. Ya. Begitu pula ketika masuk kamar mandi, baca doa. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Disertai bismillah. Begitu pula kalau bapak-bapak mendatangi istrinya masing-masing, baca doa apa? Bismillahi. Hah? Bismikallahumma amutu wa ahya. Nah, orang sudah ditunggu sama istrinya mau tidur. Nah, ah, mau tidur baca bismillah. Bapak-bapak juga demikian. Kalau mau mendatangi pasangannya, baca doa. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kata para ulama, kalau seorang laki-laki gak baca doa ini ketika mendatangi istrinya, setan ikut mendatangi istri Anda, menikmati sebagaimana Anda menikmati pasangan Anda. Hati-hati. Kalau bapak-bapak lupa gimana Bu? Sudah selesai terus bapak-bapak lupa, apa yang dibaca? Bismillahi awalihi wa akhiri. Nah, gak ada yang gak diajarkan sama Nabi SAW. Nah, ini bismillah, kita masih bicara bismillah. Wabihi nasta'in, dan kepada Allah kita ini minta tolong. Su'ila asy-syaikhu al-imam al-alimu al-allamatu al-mutqin al-hafidh an-naqid Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Muhammad ibn Syekh As-Salih Taqiyuddin ibn Syekh Salih Taqiyuddin Abi Bakar al-Ma'ruf bibni Qayyim al-Jauziyah zadahullahu min fadlih. Jadi banyak sekali di antara para ulama itu mengarang kitab, menulis kitab karena apa? Karena pertanyaan. Bermula karena pertanyaan. Ya, seperti Syekhul Islam juga demikian. Aqidah Wasithiyah, karena ada orang-orang Damaskus ingin bertanya tentang akidah. Al-Hamawiyah juga demikian. Ya, banyak sekali di antara ulama mengarang kitab karena apa? Pertanyaan dari para muridnya. Terkadang muridnya yang request, tolong tulis kitab ya Syekh. Nah, dan di sini Ibnu Qayyim rahimahullah ditanya. Ya, beliau ini ditanya. Ma taqulu sadatul ulama aimatuddin radhiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ibtala bibulyah wa 'alima annaha in istamarrat bihi afsadat dunya wa akhiratahu. Ya. Beliau ini ditanya, bagaimana menurut pendapat kamu? Ya. Sadatul ulama, pemimpinnya para ulama, pemimpinnya pemuka agama radhiyallahu anhum ajma'in, tentang apa? Tentang seorang lelaki yang dia terfitnah. Ada bala bagi dia, cobaan bagi dia. Dan diketahui bahwasannya jika dia terus-menerus melakukan hal ini, maka rusaklah dunia dan akhirat dia.
Waqad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariqin. Dan orang ini sudah sudah mengeluarkan semua tenaganya untuk menangkal dari dirinya yang muncul musuh-musuh ini dari segala jalan. Apa maksudnya? Musuh hati. Ya, contoh riya. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, Muhaddits Ibnu Sirin, dia pernah berkata, "Aku tutup pintu riya dari satu ibadah, dia muncul riya ini dari ibadah yang lainnya. Aku tutup pintu ibadah yang ini, muncul lagi dari pintu yang lainnya. Aku tutup pintu yang ini, muncul lagi dari pintu yang lainnya." Ini penyakit hati. Ya. Bagaimana kalau ada orang dia betul-betul ingin melawan? Betul-betul ingin melawan pintu riya ini. Ya. Fama yazdadu illa tawaqqada wa syadda. Ternyata musuh penyakit jiwa ini semakin keras. Fama al-hayla fi daf'iha. Bagaimana kira-kira untuk menangkalnya, untuk mengatasi penyakit ini? Wa ma tariq ila kashfiha. Bagaimana metode untuk mengangkatnya, menghilangkannya? Farahimallahu man 'ana al-mubtala. Maka semoga Allah merahmati dan menolong orang-orang yang teruji dari fitnah semacam ini, penyakit hati ini. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Aftuna ma'jurin rahimakumullahu ta'ala. Kemudian si penanya berkata, ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lah dia yang menolong seorang hamba, dan selama hamba itu menolong saudaranya, dan semoga engkau diberikan pahala, berikan fatwa kepada kami rahimakumullahu ta'ala. Ya. Fa'ajab syekh Al-Imam, Al-Alim, Syekhul Islam, Mufti Al-Muslimin, Syamsuddin, Abu Abdullah bin Abi Bakar bin Ayyub, Imamul Madrasati Al-Jawziyati rahimahullahu ta'ala. Kemudian Ibnu Qayyim menjawab. Beliau menjawab, ya. Adapun beliau enggak memberikan judul. Diberikan judul di sini ada tanda kurung merah, bukan judul dari pengarang. Ya, bukan judul dari pengarang. Diberikan judul dengan apa? Likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Kali ini kita sedang bicara penyakit hati. Kadang Ibnu Qayyim juga membicarakan penyakit fisik, jasmani. Kemudian jawab beliau, alhamdulillah. Amma ba'd, faqad thabata fi sahih al-Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma anzalallahu da'an illa anzala aw unzila lahu shifaan. Hadits ini riwayat Imam al-Bukhari dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadits yang sahih. Biasakan untuk apa, Bu, Bapak? Kalau cari hadis, hadis yang sahih. Hadis yang sahih itu bisa dibagi-bagi. Ada hadis yang sahih li dzatih, ada yang sahih li ghairih. Begitu pula silakan kalau beramal dengan hadis yang hasan. Hadis hasan juga dibagi menjadi dua, hasan li dzatih dan hasan li ghairih. Ya. Jangan kita beramal dengan hadis yang palsu lebih-lebih. Jangan beramal dengan hadis yang dhaif, lemah. Terlebih-lebih puncaknya, jangan beramal dengan yang enggak ada hadisnya. Nah. Makanya apa? Ini prinsip dalam kita beragama. Enggak boleh kita fanatik golongan. Enggak boleh. Fanatik golongan tertentu enggak boleh. Imam Asy-Syafi'i sudah mengajarkan kepada murid-muridnya, idza sa'alta an madhhabi, jikalau kalian tanya tentang madhabku, apa kata Imam Syafi'i? Idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Jika ada hadis yang sahih, itulah madhabku. Ya, jangan kita bilang apa madhab kamu, Syafi'i.
Kalau kita tanya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, seandainya dia masih hidup, Imam Syafi'i, madhab kamu apa? Madhabku ya aku, ya tidak mungkin. Madhabku apa? Kata Imam Syafi'i, jika hadis sahih, itulah madhabku. Ini jawaban Imam Syafi'i. Maka apa? Kita enggak boleh fanatik golongan, cukup kita lihat ada dalil sahih, hasan, amalkan. Mau datang dari madhab Syafi'i, mau datang dari madhab Hanafi, mau datang dari madhab Maliki, mau datang dari madhab Ibnu Sirin, mau datang dari madhab yang lainnya, silakan. Madhab bukan hanya 4, bahkan yang dikenal waktu itu 8 madhab. Yang 4 ini yang banyak ramai viral, diviralkan oleh para murid-murid mereka. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, kata Nabi apa? Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Ini prinsip. Hadis ini bukan hanya untuk mengobati penyakit hati, penyakit jasmani juga demikian. Kalau Anda sakit, gak usah sibuk-sibuk nyari pengobatan di luar negeri, mau Jerman, mau Amerika, mau Inggris, obat Anda di sini gak jauh-jauh. Ya, demikian sampai disebutkan Ibnu Qayyim, kalau Anda sedang musim, misalkan musim sekarang buah durian, gak musim mangga, Anda jangan ngimpor mangga dari Thailand, dari Filipina. Kenapa? Karena bukan pada musimnya. Tubuh kita sesuai dengan musim kita, sehingga tubuh kita cocok dengan buah-buahan dan makanan yang ada pada musimnya. Gak perlu impor dari luar. Kenapa? Ada penyakit, ada obatnya di situ. Ya, kalau makan durian, katanya, kata dokter sekalipun, kalau habis makan durian, cari penawarnya. Penawarnya gak jauh-jauh. Durian ini makanan yang sifatnya panas, ya, membahayakan orang yang sudah punya kolesterol dan asam urat. Ada penawarnya. Kasih air di kulitnya, di dalamnya, diminum kulitnya. Air yang sudah ditumpah di kulitnya, ada penawarnya. Ketika makan kacang, katanya kacang bikin asam urat. Ada kulit arinya, ternyata ada penawarnya. Kalau makan jeruk, bikin sakit mah, ada serabut-serabutnya, kulit arinya, jangan dibuang. Kalau makan salak, katanya bikin sembelit, ada kulit arinya, jangan dibuang. Allah turunkan obat, Allah turunkan penyakitnya, gak usah jauh-jauh. Obat kita deket di situ. Nabi SAW sudah mengajarkan karangan kitab Ibnu Qayyim dalam kitab Tibbun Nabawi atau Zadul Ma'ad jilid ke-4. Kalau ada orang sakit pinggang, kata Ibnu Qayyim apa? Nabi sudah mengajarkan riwayat Abu Daud dari Anas bin Malik, obat yang sudah muncul dari wahyu. Orang yang nyeri pinggang bukan nyeri pinggang karena HNP, tapi karena apa? Nyeri pinggang karena isialgia. Ya, nyeri pinggul ke paha, kemudian ke lutut, ke betis sampai ujung jari. Nabi sudah menyebutkan ilaju irqun nasa ilyatul kibish. Obatnya nyeri pinggang itu pakai apa? Ekornya kambing. Coba, ajaib. Ya. Orang nyeri pinggang dikasih ekor. Enggak jauh-jauh, enggak usah ngasih dari luar negeri, ya. Nah, lah sekarang di Jerman ekornya kambing jadi obat yang mahal melalui proses nano dan lain sebagainya. Jadi obat yang sangat mahal. Untuk apa? Obat nyeri pinggang, untuk kanker dan lain sebagainya. Ya. Bahkan disebutkan Nabi SAW, semua nanti ketika di alam kubur, ya, nanti itu ada yang hancur dagingnya kemakan sama tanah, ya, ada yang hancur kecuali ada yang satu enggak hancur. Apa namanya? Us-us atau ajnabud dhanab, tulang ekor. Ya, kalau jasadnya para nabi, bumi diharamkan untuk makan jasadnya nabi. Dan nanti dari tulang ekor ini akan dibangkitkan kembali kita ini. Dari apa? Tulang ekor. Lah ini juga tulang ekor kambing punya manfaat sangat dahsyat. Ya. Orang nyeri pinggang dikasih ekor. Ya. Ini pengobatan nabi. Adapun dari yang lainnya, kalau kita telaah sama penyakit sama obat enggak jauh. Contoh, kalau ada orang rabun senja dibawa ke puskesmas dikasih vitamin A. Apa sih isinya vitamin A? Mata ikan, mata dikasih mata. Enggak jauh-jauh. Ada orang anemia sama Pak dokter dibilang banyak makan hati sapi ya.
karena tempat dia salah satu produksinya adalah di liver. Liver makan liver. Ada ibu-ibu kena apa? Kena yaitu cairan sinovial sendi kering. Pergi ke dokter spesialis tulang. Apa kata dokternya? Banyak-banyak makan kikil sapi ya. Kaki dikasih kaki. Ya. Kemudian ada juga ya orang yang osteoporosis. Ya, osteoporosis resepnya apa? Shark cartilage, tulang rawan ikan hiu. Tulang dikasih tulang. Tapi jangan makan tulang sapi. Tulang rawan ikan hiu. Ya. Naam, itu contoh. Naam. Banyak sekali contohnya. Contoh yang lainnya datang dari Nabi. Tentang apa? Tentang lalat. Satu sayapnya bawa penyakit, satu sayap obat. Gak usah jauh-jauh. Kalau ada orang diare karena lalat masuk di bejana, gak usah minum antibiotik. Ya, cukup lalat ini dicelupin aja penawarnya. Ya, kata Nabi apa? Idza waqa'a adzubab fi ina'i ahadikum falyakmishu thumma liyanzahu fa inna fi ihda janayhi da wa fil akhar shifa. Kata Nabi apa? Ini pengobatan Nabi. Para dokter enggak akan mikir seperti ini. Ini karena wahyu. Ya, enggak dicerna oleh otaknya orang-orang medis, herbalis, ya, orang pengobatan. Kecuali apa? Karena pengobatan Nabi dari wahyu. Nabi bukan dokter, tapi Nabi hanya menjalankan, menyampaikan amanah dari wahyu, dari Allah, dari ilmu pengobatan. Ya. Kata Rasulullah apa? Jika ada lalat masuk dalam bejana minuman kalian, maka celupkanlah. Kalimat di sini celupkanlah sebenarnya kurang pas. Yang benar adalah karena dalam bahasa Arab fal yakmishu, huruf fa di sini memberikan makna apa? Yufidus surah. Artinya apa? Maka kalau ada lalat masuk, cepat-cepat celupkanlah, jangan ditunda. Cepat celupkanlah dengan cepat. Tsummalian zahu, kemudian cepat dibuang. Coba rahasianya coba. Karena satu sayapnya penyakit, satu sayapnya bawa obat. Ternyata diteliti oleh ahli laborat dan kedokteran, satu sayapnya itu bawa 5.000 bakteri. Satu sayapnya itu hanya bawa satu bakteri. Katanya actinomycin atau actinomycetin. Satu sayap ini bisa membantai 5.000 bakteri. Yang hanya bawa satu actinomycin. Subhanallah. Kemudian rahasia di sini kata Nabi apa? Falyakmishu, cepat celupkan. Kenapa cepat celupkan? Kenapa enggak lambat-lambat aja? Lu ada lalat masuk. Baru dicelupin pelan-pelan kemudian dibuang. Nabi enggak nyuruh cepat-cepat. Kenapa? Karena anti racun di sini dari satu sayapnya kalau dicelupkan cepat seperti apa? Seperti bom yang diledakkan. Dicelupkan cepat, cepat dibuang seperti bom cepat meledakkan sisa bakteri. Ya. Terus ada yang tanya, Ustaz, kalau saya sudah menjalankan sunnah seperti ini, saya celupin, saya buang, tapi saya nggak tega minum. Ya. Apakah menyelisih sunnah? Nggak menyelisih sunnah. Kalau nggak tega ya sudah, karena Nabi sudah mengajarkan, kalau suka dimakan, kalau nggak jangan dimakan, jangan dipaksakan. Ya, tapi kalau menurut saya mubadir, apalagi minum kopi, kopinya satu cangkir 70.000. Ya, dicelupkan kemudian kopinya dibuang sak lalatnya, mubadir ya. Nah, dan ini hadis ini subhanallah, prinsip termasuk bukan hanya pengobatan hati, pengobatan jasmani juga. Kalau anda sakit obatnya nggak jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh ya, itu prinsip ya. Ada penyakit nggak perlu ke luar negeri, obatnya nggak jauh dari tempat anda. Nah, wa fi sahih Muslim min hadis Jabir bin Abdullah, dari sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah ya, kita ingin kupas satu demi satu ibu-ibu ya, enggak usah kejar target. Jabir bin Abdullah termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenang waktu itu pernah ditanya Nabi. Jabir bin Abdullah pernah menikahi, bukan pernah, dia nikah dengan seorang janda. Ketika ditanya Nabi, apa kamu menikahi wanita janda atau perawan?
kata Jabir bin Abdullah, janda. Kemudian di sini ada pelajaran. Kemudian kata Rasulullah, hal la tazawwaj bikran? Ya. Hal la tazawwaj bikran? Kenapa kamu enggak menikahi perawan saja? Ini hukum asalnya, seorang laki-laki nikahi cari yang perawan. Adapun Nabi, perawannya satu, seperti Aisyah, lainnya janda. Kemudian kata Jabir, kenapa? Karena Jabir punya saudara-saudari yang masih kecil, sehingga apa? Dibutuhkan untuk merawat saudara dan saudarinya. Karena ada kebutuhan, ya. Karena ada kebutuhan. Kenapa? Karena tabiatnya seorang wanita janda, mereka lebih berpengalaman. Keibu-ibuannya lebih dibanding perawan, ya. Nah, dan juga hadis yang lainnya pelajaran dari Nabi SAW. Ketika ada seorang lelaki, lelaki ini sedang proses nikah. Kemudian Nabi bertanya kepada dia, hal nadharta ilaiha? Ini untuk apa? Ilmu untuk ibu-ibu yang punya anak perempuan, juga anak laki-laki, ya. Karena banyak terjadi ta'aruf, ta'arufnya tergesa-gesa, akhirnya terjadi perceraian. Ya. Rasulullah bertanya kepada dia, "Hal nadharta ilaiha?" Apakah kamu sudah melihat calon pasangan kamu? "Lama ya Rasulullah." "Aku enggak ngelihat ya Rasulullah." "Undur ilaiha." Lihatlah calon pasangan kamu. "Fa inna fi ayunihin syai'." Kata Rasulullah, "Lihatlah wanita calon pasangan kamu, karena ada di antara wanita-wanita penduduk Madinah, mereka itu matanya sipit." Ya, makanya perlu nazar. Di sini menunjukkan bahwasanya apa? Orang-orang Arab suka dengan mata yang belok, mata lebar. Makanya Nabi mengingatkan dia, "Lihat, karena sebagian penduduk wanita matanya sipit. Nazar, barangkali kamu enggak cocok." Makanya disuruh nazar. Ini sunnah. Ya, sunnah. Adapun kenyataan terjadi di Kuwait, ya, sampai muncul di koran, juga di negeri Yaman, sebagian mereka tidak melihat calon istrinya. Yang penting dapat kabar, 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 ya. Setelah itu apa? Langsung akad nikah. Akhirnya apa? Terjadi perceraian pada malam pertama. Ya. Makanya sebagaimana kata seorang syair, "Ya benal kiram, ala tadnu ma qad haddatsuka, falaysa ra'in kaman sami'a." Wahai anakku, sini. Lihatlah, langsung jari dekat. Jangan cuma mendengar. Karena apa yang didengar itu enggak seperti apa yang dilihat dari dekat. Nabi juga bersabda, ya, Nabi juga bersabda bahwasanya apa? Pentingnya untuk langsung melihat dekat. Ya, mendengar kabar langsung. Ya, mendengar kabar langsung. Ya. Ketika itu terjadi kisah nyata di Kuwait, ya. Seorang lelaki melangsungkan pernikahannya tanpa proses nazar, ngelihat. Ketika malam pertama baru ngelihat masuk kamar pengantin, wanitanya buka cadar, langsung laki-lakinya apa bilang, "Anti talik. Anti talik. Sudah anti tak cerai." Apa ternyata wanitanya punya kumis. Ya, ini kenyataan. Makanya sunnah itu jangan sampai apa dilanggar. Ya. Namanya punya kumis, ya dikerok, masih ada aja item-itemnya kan. Nah, kejadian juga di Hadramaut, di tempat kita di Yaman, banyak sekali kisah-kisah yang seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-khabar laisa kal muayyanah." Khabar yang kita terima kebanyakannya itu apa? Enggak seperti apa yang pada hakikatnya. Makanya perlu mendekat, tanyai. Ya, perlu ditanyai. Kemudian wafi sahih Muslim, kita kembali lagi kepada Jabir radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Likulli dawa, likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa udda bari'a bi idznillah." Dalam sabda ini Nabi bersabda, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Di sini prinsip ibu-ibu, bapak-bapak, tidak boleh kita bilang HIV, HIV, hepatitis B itu penyakit yang tidak ada obatnya. Tidak boleh. Ini menyelisihi akidah seorang mukmin yang diajarkan Nabi.
Kalau bilang HIV enggak ada obatnya, jangan bilang enggak ada obatnya. Mungkin belum ada yang menemukan. Hepatitis B, jangan bilang enggak ada obatnya. Mungkin manusia belum ada yang menyingkap. Kalau obatnya sudah ada atas izin Allah, ya, Allah yang akan memberitahu siapa yang Allah berikan dia ilmu untuk menyingkap obat hepatitis B, HIV, ya. Ini kaidah seorang mukmin muslim. Maka kalau ada dokter di sini, ya, ada medis atau paramedis atau herbalis, jangan sampai mengucapkan ucapan seperti ini. Ya. Allah sudah ciptakan obatnya, cuma kita belum tahu. Disingkap, belum disingkap. Mungkin sebagian orang sudah menyingkap, ya, cuma belum disebarkan terapi pengobatan tersebut. Fa idza usiba dawa'ud da', kalau obat itu cocok. Cocok apa? Cocok dosisnya. Cocok diagnosa dengan obatnya. Ya, cocok sifat obatnya. Kalau ada penyakit sifatnya panas, kasih sifatnya dingin, cocok. Kalau semua ini cocok, penyakit ini akan sembuh dengan izin Allah. Faedah berikutnya, mau cocok obatnya kayak apapun, tapi kalau Allah enggak mengizinkan, enggak akan sembuh. Ya. Termasuk Nabi melarang melakukan satu pengobatan dengan obat yang haram. Misalkan menggunakan khamr, minuman keras, untuk mengobati satu penyakit. Walaupun menurut dia cocok, tapi Allah tidak akan memberikan izin kesembuhan bagi sesuatu yang haram. Ya, hakikatnya dia enggak sembuh. Ya, hakikatnya dia tetap mengidap satu penyakit. Kenapa? Setiap orang melakukan sesuatu perlu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syaratnya tawakal ada tiga. Yang pertama adalah i'timad 'ala Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Kalau ada orang sakit, sakit hati, sakit fisik, jangan bersandar kepada orang. Enggak boleh bersandar kepada dokter, enggak boleh bersandar kepada obat, enggak boleh bersandar kepada terapis, enggak boleh bersandar kepada herbalis, tapi hanya bersandar kepada Allah. Ini tawakal kita. Kalau kita punya penyakit hati juga demikian, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit fisik juga demikian, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya tawakal. Ya. Syarat yang kedua adalah al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ya. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengampuni, ya, Allah Maha memberi dan lain sebagainya. Kita yakin semakin kita tahu nama dan sifat Allah, tawakal kita semakin tinggi. Kita semakin yakin Allah Maha mendengar. Kita semakin yakin Allah Maha mengampuni. Kita semakin yakin Allah Maha melihat. Allah pasti tahu kondisi kita. Ya, Allah enggak akan menyia-nyiakan hambanya yang muslim mukmin. Kemudian syarat yang ketiga adalah yaitu al-ittikhad bil asbab, mengambil sebab, ikhtiar. Ini syarat ketiga. Ya, syarat yang ketiga. Kalau ada orang bilang saya tawakal kepada Allah, tapi dia enggak ngambil sebab, berarti dia bukan tawakal. Namanya dalam bahasa Arab tawakul. Bukan tawakal. Apa namanya? Tawakul. Lawan dari tawakal. Pergi ke pasar, bawa mobil, bawa motor, kunci masih di dalam, ditinggal masuk pasar, saya tawakal pada Allah. Ini namanya bukan tawakal. Namanya apa tadi? Tawakul. Naam. Karena apa? Enggak mengambil sebab. Enggak mengambil sebab. Oleh karena itu kalau berobat, obat fisik, obat jiwa, sandar kepada Allah. Ya, sandar kepada Allah. Mau obatnya mahalnya kayak apa, mau dokternya atau terapinya sepinter kayak apa, kalau Allah belum mengizinkan, enggak akan diberi kesembuhan. Kita lihat contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidupnya dia pernah mengalami sakit 3 kali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kena sihir apa enggak, ibu-ibu? Pernah. Saking dahsyatnya sihir yang nyampe kepada Nabi,
sampai dia merasa mendatangi istri-istrinya, 9 istrinya, padahal istrinya mengaku gak pernah Nabi mendatangi kami. Selama 6 bulan itu. Ya, selama 6 bulan Nabi ngefeknya kayak gini, kena efek sihir. Ya. Dia merasa mendatangi istrinya, ternyata gak pernah mendatangi istrinya. Kemudian datanglah malaikat, satu di kepala, satu di kaki, ngasih kabar bahwasanya ada tali ikatan sihir sedang disembunyikan di satu sumur. Di sini Nabi, siapa Nabi? Orang yang sudah dijamin masuk surga. Nabi itu fisiknya lebih kuat daripada dibandingkan sahabat, 10 kali lipat sahabat. Nabi imannya, Masya Allah. Ya, sebaik-baik manusia, sebaik-baik Nabi, sebaik-baik Rasul, sudah dijamin masuk surga, dijaga oleh para malaikat. Tapi kena sihir sama Labid bin Asam, laki-laki dari Yahudi. Ternyata sihirnya nyampe kepada Nabi. Ya, kenapa? Karena Allah yang mengizinkan. Sebaliknya ada orang dari kaum muslimin di zaman kita, gak sholat, sholatnya bolong-bolong, ya, kalau ngomong-ngomongnya gak bener. Pernah disihir orang, sihirnya gak tembus ke dia, gak sampai. Kenapa? Walaupun orangnya model kayak gini, tapi kalau Nabi belum mengizinkan, Allah belum mengizinkan, gak sampai sihirnya. Berarti apa? Mutlak itu semua izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, mutlak izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti zaman sekarang, rame-ramenya virus corona. Bingung. Ya. Ketakutan. Kita walaupun bertinggal berada di tempat wabah, satu kota di tempat wabah, belum tentu kita yang enggak keluar dari tempat wabah, belum tentu kita kena. Ya. Kenapa? Karena Allah belum mengizinkan. Sedangkan keluar dari tempat wabah hukumnya dosa besar. Jadi ajaran Nabi apa? Tetap tinggal di tempat wabah, jangan melarikan diri. Yang di luar juga jangan masuk. Nabi sudah bersabda, ya, dalam hadis yang disahkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami', al-far minal ta'un kal-far minaz zahf. Orang yang lari dari wabah penyakit itu seperti orang yang lari dari medan perang. Lari dari medan perang, satu langkah ke belakang saja itu apa? Dosa besar. Ya, dosa besar. Naam. Insyaallah 7 menit lagi sisanya tanya jawab insyaallah. Ibu-ibu kalau ada pertanyaan disiapkan di kertas insyaallah. Wa fi musnad al-Imam Ahmad min hadith Usama bin Syarik ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, banyak-banyak bersolawat ibu-ibu ya, kalau disebut Nabi, nama Nabi, jawab sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah lam yanzil da'an illa unzila lahu shifaan, alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Di sini lagi tambahan hadis untuk melengkapi yang sebelumnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan penyakit kecuali, ini menunjukkan apa? Kepastian. Kecuali Allah turunkan obatnya. Pasti ini, pasti dan pasti. Alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Kata Nabi apa? Taulah orang yang tahu dan tidak taulah orang yang enggak tahu. Maksudnya apa? Di sini ada dokter, ada terapis, ada akupunturis, ada sinse, ada herbalis, ada ahli bekam, ada pengobatan alternatif, ya, ada ahli refleksi, banyak sekali. Dan penyakit ini enggak akan diturunkan, penyakit enggak akan diturunkan kecuali obatnya diturunkan. Kemudian kata Nabi apa? Taulah orang yang tahu. Artinya apa? Ada sebagian para pengobat yang tahu satu obat penyakit, satu terapi penyakit, tapi terapi-terapi yang lainnya, dokter, herbalis dan yang lainnya, mereka enggak tahu. Hanya satu orang ini aja yang tahu. Kenapa? Allah singkap kepada dia. Taulah orang yang tahu. Kemudian kata Nabi apa? Dan enggak taulah orang yang enggak tahu. Ya, ada yang lainnya enggak tahu. Maka apa? Antara tim pengobat itu saling melengkapi. Ada satu orang terapi bisa mengobati kanker tanpa operasi, yang lainnya
ngobati kanker harus dengan operasi. Yang lainnya dokter bisa ngoperasi, misalkan dokter spesialis tulang ya, melakukan operasi pada kasus orang yang patah tulang, rusak parah ya, pembuluh darah disambung. Itu memang bidang mereka. Adapun terapis herbalis enggak bisa. Disingkaplah apa yang disingkap untuk orang yang bisa, dan enggak tahulah orang yang enggak tahu. Makanya antara tim pengobat harus saling melengkapi. Enggak boleh hasad. Jangan sampai bilang, lihat itu kalau enggak berobat ke saya enggak akan sembuh. Ini sudah syirik. Sombong plus syirik. Enggak boleh seperti ini. Ya. Nah, saling melengkapi. Harusnya apa? Munculkan dalam mindset kita, alhamdulillah si fulan bisa mengobati si klien pasien tanpa operasi pada kasus kanker, alhamdulillah. Ya. Oh, si fulan bisa mengobati, alhamdulillah. Berarti apa? Rasakan pada diri kita, biar penyakit hati para pengobat ini hilang. Alhamdulillah ada tim pengobat yang bisa meringankan beban kita untuk mengobati mereka, sehingga saya enggak harus terjun turun kampung ke sana kemari, sehingga saya enggak harus lelah. Alhamdulillah ada yang bantu, saling menopang. Bersyukur ada saudara yang lainnya membantu mengurangi beban kaum muslimin. Ya, itu nikmat. Itu apa? Obati penyakit hati kita. Nah, terutama apa? Bagi tim pengobat ya, dalam hal ini ya, untuk mengobati pasiennya. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa fi lafdhin, dan dalam lafaz yang lainnya, innallaha lam yadha da'an illa wudhi'a lahu syifaan. Allah Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan, menurunkan penyakit kecuali Allah juga letakkan obatnya. Kecuali Allah juga letakkan obatnya. Au dawa illa da'an wahidan, atau obat kecuali untuk satu penyakit. Untuk satu penyakit. Qalu ya Rasulullah, kata Rasulullah di sini disebutkan, kecuali satu penyakit enggak ada obatnya. Satu penyakit enggak ada obatnya. Kira-kira apa, Bu? Apa? Enggak dengar? Iya, penuaan. Kata Rasulullah di sini apa? Al-haram. Ya, penuaan. Sekarang kan rame lagi stem cell disuntik. Ya, sekarang juga rame operasi plastik. Orang nenek-nenek sudah umur 70 tahun dioperasi plastik, kayak mbak-mbak umur 24 tahun. Mukanya masya Allah halus, rapet. Tapi apakah pembuluh darahnya masih seperti mbak-mbak? Sudah tua, sudah banyak sumbatan-sumbatan. Mau dioperasi pembuluh darahnya seluruh tubuh, enggak bisa. Apakah jantungnya sama dengan yang masih muda? Enggak sama. Apakah livernya sama? Enggak sama. Ginjal, limpa, hati, pankreas, lambung, usus, enggak sama. Nampak di luar dia muda. Akhirnya setiap bulan harus kontrol ke klinik. Ya. Sehingga butuh pengeluaran per bulan minimalnya 200-300 juta. Untuk apa? Biar kulit tetap rapat. Nah. Ini apa? Enggak ada obatnya. Hakikatnya enggak ada obatnya. Penuaan, tua yang tua. Ya. Naam, tua ya tua. Naam. Insyaallah ini saja yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Silakan kalau ada pertanyaan dipersilakan. Barakallahu fikum wa fikunna. La ilaha illallah. Ustaz, Anda pernah mendengar madu adalah obat dari segala macam penyakit. Ya. Yang betul lafadznya adalah asyifa thalatha. Pengobatan itu ada tiga. Al-asal, al-hijama, wal-kay binar. Itu yang benar. Ya. Tiga pengobatan. Artinya bukan segala macam penyakit. Tiga.
Artinya tiga di sini bukan obat mutlak segala-galanya. Karena dalam bahasa Arab kaidah annal adad la yufidu al-hasr. Kata bilangan itu enggak memberikan makna bahwasanya pengobatan seperti di sini hanya tiga saja. Enggak, masih ada pengobatan yang lainnya. Masih ada habatus sauda, masih ada seperti tadi ekor kambing, masih ada tadi ketika disengat kala jengking pakai air dan garam, masih ada lagi dengan ruqyah, banyak pengobatan Nabi. Maka bilangan enggak bisa memberikan pembatasan, ya. Dan minum madu insyaallah akan menyembuhkan penyakit. Allah akan menyembuhkan. Madu hanya perantara. Sebab maksud dari meminum madu adalah menggunakan sendok atau menumpahkan madu dalam gelas. Mau langsung ditumpahkan ke mulut enggak apa-apa, Ibu-ibu. Dan minumnya seperti air. Seperti air lebih sempurna. Ya. Pakai air, kalau bisa airnya jangan air hangat. Air dingin biasa. Dikasih madu, diaduk. Kalau bisa sendoknya jangan sendok logam. Pakai sendok kayu atau sendok plastik. Diaduk, kemudian diminum. Ya. Minum madu yang paling bagus adalah ketika perut kosong ketika pagi hari. Ya. Juga seperti air nabid diminum di pagi hari. Di malam Nabi juga minum air nabid di malam hari. Ya. Minum air nabid. Dan dalam riwayat Tirmidzi dalam hadis yang sahih, Nabi sudah bersabda, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ahabbu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hali wal barid." Yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang dingin dan manis. Air madu berarti apa? Campur dengan air dingin. Dinginnya jangan dingin kulkas, dingin biasa. Juga jangan hangat. Ya. Ini kalau kita mau lihat bagaimana hikmah di balik aktivitas Nabi, ya. Nah, oleh karena itu ketika pagi hari jangan sering minum jeruk nipis sama air panas. Rendaman apel, rendaman kurma, rendaman nanas, rendaman cabai, jangan. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur coba sahurnya sahur kurma. Ya. Kemudian disebutkan hadis man tasabbaha bi sab'i tamaratin lam yadurruhu fi dzalikal yaum as-sihr wala sum. Barang siapa yang makan pagi hari 7 kurma ajwa akan pada hari itu tidak akan membahayakan dia sihir dan racun. Berarti makan pagi juga kurma bagus. Kemudian Nabi minum air nabid. Di sini kalau kita ambil kesimpulan, kita hanya membahas hikmah. Kita enggak menjazam memastikan sunnahnya makan buah di pagi hari, enggak ada. Di sini lihat, berarti di pagi hari yang paling bagus makan buah yang manis. Pertama kali masuk ke perut. Kenapa? Karena ketika perut kosong, tidur kan kosong perutnya. Yang bagus untuk cocok untuk limpa dan liver adalah yang manis-manis. Nabi lihat kurma, air nabid, air madu, dan itu disukai Nabi, yang manis dan dingin. Disukai Nabi. Kenapa pagi hari minum enggak minum rendaman apel? Padahal Nabi juga ada di zaman Nabi ada apel. Ada. Kenapa pakai kurma? Ya, kenapa? Di antaranya disebutkan hikmahnya adalah ketika malam kita tidur, tubuh kita sebenarnya melakukan sebagian metabolisme. Sehingga enggak heran kalau tidur kadang keringatan. Kenapa? Tubuh kita panas. Sehingga kalau tubuh panas, kasih yang dingin-dingin. Apa? Air dingin. Jangan sudah panas ditambah panas lagi. Makanya minum apa? Air dingin, dingin biasa, jangan kulkas. Kemudian kenapa pakai kurma, pakai madu? Kenapa? Karena ketika perut kosong, sebelumnya tidur lama, pakai yang manis-manis. Kenapa? Cocok untuk limpa dan liver. Begitu pula ketika buka puasa, menunya apa, Ibu-ibu? Pertama, kurma. Perut kosong 12 jam sampai 14 jam, kurma dipilih Nabi. Ketika bayi baru lahir, pertama kali sunnahnya diapakan Ibu-ibu? Ditahnik, pakai apa? Kurma atau apel? Pakai kurma. Ya. Kenapa? Karena cocok pertama kali untuk masuk liver dan limpanya si bayi adalah yang manis-manis. Rasulullah pilih kurma karena kurma paling manis. Dan ini sunnah. Kita beribadah jangan mencari hikmah. Sunnahnya diajarin, hikmah hanya kita bahas mengikuti saja. Ya. Kemudian
kata Syekhul Islam, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau sudah bayi terlanjur minum air susu, enggak ada lagi sunnahnya tahnik. Karena tahnik, karena susu rasanya apa ibu-ibu? Hah? Apa? Asin ya? Iya. Susu rasanya enggak manis, condong ke asin. Sehingga apa? Kalau sudah terlanjur minum air susu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, enggak ada lagi sunnahnya tahnik pakai kurma. Subhanallah. Ini hikmah, ya. Kalau minum jeruk sama air panas ingin mengencilkan perut, mungkin 1 pekan, 2 pekan enggak apa-apa. Tapi kalau jadi rutinitas tiap hari, ingat, satu saat liver dan limpa akan rusak. Ya, akan rusak. Karena anak pernah dengar Ustadz, bukan dari kalangan sunnah mengajarkan untuk minum madu seperti minum air. Nah, bahaya ini. Madu ada dosisnya. Kalau minum madu seperti minum air, bahaya. Madu itu sifatnya panas. Kalau tubuh kita punya penyakit sindrom panas, kita kebanyakan madu, katakan orang kena darah tinggi. Darah tinggi itu sindrom panas. Madu panas. Lah ini madu terus dikonsumsi berlebihan, darah tingginya tambah naik. Ini prinsip. Jinten hitam juga gitu, habatus sauda, kata Ibnu Qayyim, sebagaimana sabda Nabi, dawa'un likulli da' illa sam. Habatus sauda itu obat segala macam penyakit kecuali kematian. Di sini menunjukkan habatus sauda obat segala macam penyakit. Tapi kalau teori Ibnu Qayyim, pengarang kitab ini, dia mengatakan habatus sauda sifatnya panas. Berarti kalau langsung dikonsumsi untuk orang kena batu ginjal, untuk orang darah tinggi, untuk orang kencing manis, untuk orang asam urat, untuk orang yang sindrom panas, bisa jadi malah memperparah. Karena habatus sauda sifatnya panas. Kata Ibnu Qayyim, habatus sauda itu obat segala macam penyakit yang sifatnya dingin. Coba detailnya para ulama. Kemudian gimana habatus sauda bisa untuk orang sindrom panas? Caranya gimana? Ada orang misalkan kena batu ginjal, darah tinggi. Habatus sauda sifatnya panas, direbus untuk didinginkan. Kemudian diberikan kepada orang yang sindrom panas. Ya. Pernah kita coba, ada bapak-bapak kena batu ginjal, kalau enggak salah sekitar 1-3 cm. Ya. Kita hanya resepin habatus sauda tapi direbus. Subhanallah, dalam hitungan 3 hari kencingnya sudah putih. Putih-putih kotor. Seperti apa? Kapur yang sudah hancur. Subhanallah. Ya. Kenapa? Habatus sauda sifatnya panas, batu ginjal sifatnya panas. Direbus dulu untuk diberikan kepada kasus yang sifatnya panas. Afan Ustadz, menanggapi ilmu tentang lalat yang masuk ke dalam bejana atau tempat minum kita tadi. Lalu bagaimana Ustadz dengan lalat yang hinggap di tempat atau di atas makanan kita? Apa yang harus kita lakukan? Kalau makanannya anggaplah seperti agar-agar, agar-agar atau jelly, dia hinggap di situ karena dia bawa penyakit. Cukup disendok. Disendok di mana? Disendok di tempat sekitaran lalat aja. Tapi syaratnya jelinya sudah beku. Kalau jelinya masih cair, celup aja lalatnya. Nah, kalau jelinya udah beku ya disendok sekitarnya. Demikian ketika makan bubur, bubur ayam. Jangan dibayangkan ibu-ibu ya. Ada bubur ayam kejatuhan lalat. Lalat di situ. Ya. Cukup apa? Cukup disendok, dipisahkan sekitar yang diinjak lalat. Yang dihinggapi lalat. Ini khusus pada bejana yang medium isinya air. Ya. Dicelupin khusus air, ya. Apalagi kalau airnya air panas, anggaplah kopi. Ketika dia masuk ke tempat media yang panas, maka bakteri cepat nyebar. Oleh karena itu apa? Cepat-cepat dicelupin, cepat dibuang. Lain kalau airnya air dingin, dia nyebarnya lebih lambat. Ya, wallahu a'lam. Apa tanda-tanda bila hati kita mati? Hati mati adalah hatinya orang kafir. Hati mati adalah hatinya orang yang sudah enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi
hati kita ini hati yang labil. Makanya apa? Banyak-banyak zikir. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarfi qal sarfil qal sarfi qalbi ila ta'atik. Sering dibaca. Ya Allah, kokohkan hati saya ya Allah di atas agama kamu ya Allah, biar iman apa? Enggak turun terus. Kalau bisa iman naik. Ya. Iman naik. Karena iman manusia itu bisa naik, bisa turun. Barometernya apa? Barometernya kalau kita tahu kita bermudah-mudahan berbuat maksiat, melihat sesuatu yang diharamkan dengan mudah, enggak takut. Ya. Kemudian lisan kita bermudah-mudahan menggunjing saudaranya, membicarakan aib saudaranya, ketahuilah iman kita sedang turun. Kalau kita sedang ibadah, menjaga dari riya, menjaga lisan kita, saat itulah iman kita sedang naik. Ya, iman kita sedang naik. Dan iman hati yang sehat ada kalanya akan menjadi sakit. Kapan sakit? Jika lalai dari zikir Allah, dibiarin, mengentengkan. Makanya cepat diobati kalau sakit. Kalau hati yang sakit enggak cepat diobati, lama-lama akan menjadi hati mati. Bisa mengeluarkan dari lingkaran agama syahadat dia. Ya. Karena apa? Karena sebagaimana dikatakan para ulama, al-ma'siyah baridul kufur. Maksiat itu adalah pengantar untuk kekufuran. Dari hati sakit berbuat maksiat, terus maksiat, 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 sampai keluar dari Islam, kekufuran. Terjadi yang seperti ini. Dan iblis pinter, Dajjal juga pinter. Mereka kalau menyesatkan manusia, membuat hati manusia sakit, itu pelan-pelan, gak langsung dosis tinggi. Dosisnya tapering off, naik-naik, dipelanin. Ya. Bagaimana Dajjal coba ketika menyesatkan nanti umat manusia, ya, ibu-ibu nanti, kaum wanita di masanya Dajjal, perbandingannya 1:50 dalam riwayat Imam Muslim. Zaman sekarang sudah 1:20. Ya, gak akan lama lagi Dajjal nih keluar nih. Ya. Dajjal nanti ketika keluar, pertama kali dia mendakwahkan dirinya adalah seorang nabi. Setelah pengikutnya banyak, naik lagi derajatnya, sesatnya dia. Bilang apa? Dia adalah Allah. Coba. Ya. Ini ya, pelan-pelan. Makanya apa? Jaga hati kita. Nah, bagaimana cara menjaga hati? Hadiri kajian-kajian ilmu, semangat ibadah, ya, zikir, doa agar hati kita dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, bagaimana cara mengobati hati yang keras? Ciri-ciri hati yang keras, ibu-ibu, dia jarang nangis. Bukan nangis karena bertengkar sama suami, tapi nangis karena Allah. Sholat jarang nangis, baca Al-Quran jarang nangis, ingat maksiat jarang nangis. Ya, hati-hati. Ya, ini hati yang keras. Beda hati keras dan hati yang mati. Hati yang sakit bisa keras. Kalau hati mati mesti keras. Ya, tapi kalau dengan kehendak Allah, hati keras ini bisa mendapat hidayah. Ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hati keras ini terkadang bisa lebih keras daripada batu. Batu ditetesin air bisa tembus lubang. Tapi kalau hati keras, ya, terkadang dia ditetesin, diberi nasihat, diberi wejangan, ilmu qala Allah qala Rasulullah, masih ngeyel. Ini hati keras. Dan hati keras ini sebabnya banyak. Di antaranya apa? Sering melakukan maksiat. Mudah-mudahan melakukan maksiat. Kemudian apalagi? Sering mendengarkan musik, bikin keras hati. Kemudian apalagi? Sibuk dengan mencari aib saudaranya, hatinya keras. Kemudian apalagi? Lalai dari zikir Allah, hatinya keras. Sebaliknya, untuk melunakkan hati kita yang keras, di antaranya apa? Jangan lupa puasa 3 hari dalam 1 bulan, puasa ayyamul bidh. Kalau enggak bisa tanggal 13, 14, 15, bisa puasa Senin Kamis, niatnya digabung dengan puasa ayyamul bidh sebagaimana madzhab Imam Syafi'i. Ya. Kata Rasulullah apa? Shum ayyamil bidh yudhib wahras sadr. Puasa 3 hari dalam sebulan itu untuk menghilangkan penyakit hati. Wahras sadr apa itu? Cepat marah. Apa itu?
hasad, iri, dengki. Obatnya pakai ini, obatnya gak pakai paracetamol, obatnya gak pakai temulawak, obatnya gak pakai hepatoprotektor, tapi obatnya apa? Ibadah. Ya, demikian. Kemudian apa? Sering berkumpul dengan orang-orang miskin, sering berkumpul dengan anak-anak yatim, ya, sehingga apa? Tidak ingin lihat ke atas terus. Wah, ini rumahnya tetangga ini mewahnya, kapan punya rumah kayak gini? Ke atas terus yang dilihat. Makanya Nabi bersabda, undur ila ma tahtikum wa la tandur ila ma faukakum. Lihat yang di bawah, nggak usah lihat di atas, biar hati kita lembut. Terus apa? Hadiri kajian-kajian yang dibaca padanya qala Allah wa qala Rasulullah, biar apa? Hati kita lembut. Ya, ada orang sholat, ya, dia nggak pernah nangis. Ketika dapati imamnya nangis, baru dia nangis. Makmumnya baru bisa nangis, tanyai, kamu kok nangis? Iya, dengar imam nangis, tapi nggak tahu maknanya. Ya, penting ya untuk meresapi ayat-ayat qala Allah. Begitu pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah istiqomahkan kita, semoga Allah kokohkan hati kita, dan semoga Allah jaga kita dari hati yang sakit. Ya. Dan Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana li ta'atik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana li ta'atik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana li ta'atik. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk sabar dan istiqamah dalam menuntut ilmu dan dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.